بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال ومسلم رحمه الله تعالى ودام نفعا في أولم في دارنا منه وكذا سخاء والجود ثم مكارم أخلاق ثم طلاقة لا خاتلة وكذا دنسبتين السخاء سبت سخاء والجود دنجود Dermawan, kalau di kita, sahok, sama. Dermawan juga dalam bahasa Arab beda, walaupun nanti ada ulama yang menyatakan sama, merodip aja. Seperti ini sifat dermawan, summa makarimul, akhlaki, kemudian akhlak-akhlak yang mulia. Summa katun kemudian manis muka la khotila tidak menipu. Jadi hendaknya kita ini kata beliau bersifat dermawan. Kemudian manis muka. Dan jangan kita menipu. Ya. Jangan berbuat penipuan dalam hal apa aja. Jadi disuruh dermawan. Apa yang kita punya, kita bersedekah. Punya harta, sedekah harta. Punya makanan, sedekah makanan. Punya uang, sedekah uang. Punya harta, sedekah harta. Jangan pelit. Karena Harta ini adalah titipan dari Allah. Hakikatnya, punya Allah. Maka, ketika barang itu adalah titipan, maka apabila kita gunakan titipan itu sesuai dengan apa yang dipesan oleh yang memberikan titipan, insya Allah nanti akan ada lagi titipan. Tapi kalau umpama titipan itu kita gunakan tidak sesuai apa yang dititipkan ya. Boleh jadi bakal habis dan habis. Yakni menghendaki ia anna min jumlatis syiamil hamidati aidan asakha wa juda. Mengendaknya anna bahwasanya min jumlatis syamil hamilati aidon di antara sejumlah tabiatnya perangai yang terpuji juga akhlak yang terpuji adalah as-sakha waljud dermawan. Ini di antara akhlak terpuji dermawan. 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 Jadi bersifat dermawan. Orang yang bersifat dermawan menandakan dia punya hati lembut, kesianan sama orang. <tum> berkata ia dalam syarah, Wala wal tidak ada perbedaan di antara saho dan jud jadi sama dermawan dermawan illa kecuali bedanya anal awala sifatun ghoriziyyatun bahwa yang pertama saho adalah sifat ghoriziah sifat tabiat ya oh sifat tobeat berarti dari sononya dari masih kecilnya dia ya dari awalnya Fala ya ilai maka tidak berjalan kepadanya oleh ria saho. Emang orang ada, dari masih kecil lah orang ada yang kayak begitu, dari masih kecil udah beres. Kita punya anak tuh macam-macam, <Gilal> ada yang beres, ada yang beres. <Gilal> <Nosim> Itu kita bisa perhatiin, dari masih kecil dia udah beres. Ada yang ya Allah perhitungan banget. Kita yang mana nih kira-kira? <laughs> ya, tapi bisa kita mau merubah ya wallazina jahadu fina lana di subulana. Ya, tobiat itu ibaratnya seperti ya pohon duri, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi intinya bisa dirubah, walaupun banyak, walaupun pakai ya, ya pakai tenaga yang kuat, pakai mobil yang besar untuk menghilangkan ya duri-duri yang besar-besar itu, yang jelas bisa, yang penting sabar. Liannahu karena bahwasannya dia itu yang pertama saho yan bau timbul ya bersumber ya minan nafsil zakiyatil murtafiati an iradatil awadi dari nafsu yang bersih zakiyah yang bersih murtafiah yang tinggi maksudnya bersih juga an iradatil awadi daripada mengingini gantian Jadi nggak kepengen gantian. Emang udah ngasih aja. Udah nggak kepengen gantian, nggak kepikiran tuh minta ganti, enggak, nggak ada itu ganti. Udah ngasih aja udah. Nggak mengharapkan gantian. Ya, nah, ini yang bagus ini. Wafimu kabilihi dan pada lawanannya Ya, lawanannya berarti apa? Lawanan saho as-syuh ini so wa wa min lawazimi sifatin nafsi dan dia itu adalah di antara kalaziman-kalaziman sifat nafsu. So atau apa? Pelit. Ya, lawanannya pelit dari lahir begitu dah. <laughs> ya. ya. kalau yang tadi Ya, Saho dia bares dari lahirnya udah bares sudah. Kira-kira kita pelit apa bares? Dermawan pelit? Uh, bisa kita rubah ya. Insyaallah Allah kasih jalan kalau kita mau. Hmm. Lagian tuh harta bila mana kita sedekain, ilmu bila mana kita sedekain, bukan semakin dikit tapi semakin banyak, 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 nggak habis-habis. Sedekain tuh harta datang lagi, harta datang lagi, ilmu datang lagi, datang lagi, nggak pernah kosong. Kalau kita sedekain tuh nggak pernah kosong. Makanan kita sedekain datang lagi, sedekain datang lagi. Ilmu kita sedekain datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ilmu yang zahir kita sedekain datang, ilmu yang batiniah datang. Yang orang enggak dikasih, dikasih. Ilmu yang maknawi ya, diberi dia sedekah ilmu-ilmu yang zahir dikasih dia ilmu yang maknawi. Jadi enggak ada ruginya orang yang sedekah. Ilmunya bertambah, namanya mulia. Wal judu dan jud ya'ti bihil insanu mutatali'an ila iwadin. Datang ia ya, dengan jud itu, oleh datang dengan jud itu oleh manusia mutatali'an. Nah, dia melihat ila iwadin kepada gantian. Nah, judnya ngelihat gantian imma ya khalqi ada kalanya dari makhluk dari khalqi ya ada kalanya dia ngelihat kepada khalqi kepada makhluk kasanae seperti dipuji atau okay, lainnya dia ngasih supaya dipuji ya dia niatnya supaya dipuji Auminal akhi atau daripada Allah yang bersifat ak kasawabi seperti pahala dia ngasih supaya dapat pahala ini jud jadi baru berarti dia kalau tadi enggak yang udah ngasih aja udah, udah bayar aja walidah oleh karena itu ya tatarakuilah riyau oleh karena itu berjalan kepadanya oleh sifat riak, tuh orang yang bersifat jut, itu ada sifat riak, tuh orang ngasih, ada riaknya, itu jut tuh. Nah. Kalau sahok enggak, makanya ada orang namanya sahok. Ya. Muhammad sahok, ya. <talNG> harapan mudah-mudahan jadi dermawan. Wa mau kau al bukhl dan pada lawannya bukhul, ya, lawanan jut bukhul pelit nah, pelit tadi, sok pelit juga, bukhul pelit juga. Nah. Kalau suh, ya itu memang dari sononya udah sejak lahir katakanlah begitu ya, kalau bukhul baru-baru aja, ya, ini menurut kajian beliau. Hmm. fasakhau atamu wa akmalu minal judi maka kalau begitu sakho lebih sempurna dan lebih sempurna dibanding daripada jud kenapa karena sakho dari lahir kalau jud nah itu setelah ada pelajaran aja nah. ya setelah ada pelajaran dia ngaji ya timbullah tujudnya tuh, judnya tuh. berarti kalau begitu sahok enggak dipunyai oleh setiap orang kalau jut bisa dipunyai berarti begitu kesimpulannya Ya, ya. berarti kalau sahok enggak dipunyai oleh setiap orang Kenapa? karena dia sejak lahir Orang ada yang sejak lahir emang udah bares, ada yang kagak Nah kalau jud itu enggak dia setelah dapat pelajaran-pelajaran dia berusaha untuk jud untuk dermawan. Kalau bahasa kita sama jud sama sahok dermawan dermawan juga. Nah. Kira-kira kita apa nih sahok atau suh jud atau bukhl. <tuh> kita berusaha dengan sungguh supaya ya kalau nggak sahok ya paling kaget juta ya <guruh> berusaha berusaha ngasih ya. nah, udah sifatnya dan biasanya begitu punya makanan ya bapaknya bawain bagi-bagi nah, itu bagus terus kebiasaan itu bagi terus dan kita tahu itu Ketika ditanya siapa di sini yang bares, siapa yang suka memberi, pasti dijawab si Anu, si Anu, siapa yang pelit, yang juga tuh si Anu. Hmm. Fassahau atamu akmalu minal judi Maka sakhau itu lebih sempurna Lebih sempurna daripada jud Fakullu sahin Maka kesimpulannya Setiap sahi jawadun Jawadun Bilangnya jawad Kalau untuk manusia jawad Hah. Muhammad Khalki Jawad ya. <laughs> Ada orang namanya begitu ya, sahabat kita ya. Mm -mm. benar itu itu penamaannya benar yeah. kalau <laughs> itu benar mm. setiap yang sahih itu jawab jawab orang yang sahih ada pasti jawab kenapa karena sahih sejak lahir otomatis dia akan jawab mm wala aksa enggak kebalikannya kalau jawat, belum tentu sahih kenapa karena jawad ya bukan sejak lahir udah dapat pelajaran-pelajaran baru dia jawad ini logika masuk ini jadi ayo kita jawad begitu <guluh> ya kalau sahih enggak pakai enggak pakai disuruh lagi ya kalau sahih enggak ya enggak pakai disuruh lagi, sahok enggak pakai disuruh lagi. Ya. Dia bilang, "Ayo kita sahok." Ya, gua mah enggak pakai dibilangin lagi, yang udah gua udah sakho. <laughs> ya. Jadi, ayo kita jawab. Ya. Ayo kita jawab. Tadi lawanan jawab apa? Ya. Lawanannya adalah bukhul. Ya. Jangan kita bukhul. Jangan kita bakhil, makanya banyaknya yang berlaku di kita kan bakhil ya, kata-kata bakhil, ente bakhil, ente ini benar itu ya bakhil, jadi jangan bakhil, Kita jawab. kita Ayo kita jawab. kita kita jangan Jangan pelit jangan pelit Hadza hasil ma fil awarif. Ini kesimpulan apa yang ada dalam kitab Al-Awarif. Bagaimana ya? Itu tuh Al-Awarif tuh begitu. Ya, Imam Suhrawardi kitabnya itu. Hmm. Awariful Ma'arif kitabnya. Itu ada kitabnya itu di pinggir Ihya ulumidin yang lama. Hmm. Yang baru juga ada. Ya. Cetakan baru juga ada. Pinggirnya. Awariful ma'arif. Ah, Walladzi fil kushairi. Keterangan yang ada dalam kitab kushairi. Risalatul kushairi. Ya, annal juda a'la rutbatan minas saha'i Bahawa jud itu lebih tinggi martabatnya daripada saha' Kata beliau. Gitu. Oh. Ya, sah-sah saja ulama berbeda. Ya. suhu nasnya keterangannya asahau aindal kami humurut batul ula sumal judu sumal isaru. saho di sisi kaum ya kaum sufi itu dia adalah martabat yang pertama ya, kalau menurut ya kaum sufi dia lebih utama ya. saho kemudian jud kemudian Isar Ya, isar nomor dua, nomor tiga isarnya. isar itu mengutamakan orang lain. Faman aqtal ba'da wa abakal ba'da fahuwa Nah, beliau mengatakan, maka siapa saja yang memberikan setengah, sebagian. Siapa saja yang memberikan sebagian, dan dia sisakan sebagian, itu namanya sahok. Dia adalah orang yang mempunyai sifat sahok. Nah, seperti Serina Umar dikasih sebagian buat beliau, sebagian buat Nabi. Hartanya ada satu juta, ya lima ratus ribu, lima ratus juta. Eh, hartanya ada satu juta, lima ratus ribu buat sedekah, lima ratus ribu buat dirinya. Sakok namanya. Wa man al aksara wa abka alinafsi syai'an fahuasai bujudin dan siapa saja yang memberi lebih ya umpama dia beri 70 ya hartanya ada satu juta dia beri 750.000 dia sedekah 750.000 umpama wa abu nafsi syai'an dan dia sisakan untuk dirinya sesuatu disisakan wa huwa saibu judin itu namanya jud ya yeah. Berarti bagusan jud daripada sahok menurut ini. Ya. Wa man qasa darara wa asara ghairahu ala nafsi fa huwa saibu isarin. Siapa saja yang menahan ya, menderita wa asara ghairahu dan dia mengutamakan orang lain ala nafsi atas dirinya isarin maka dia itu adalah orang yang mempunyai sifat isar mengutamakan biar orang dulu dah dia punya duit buat pergi haji men belum dipakai karena masih 10 tahun lagi ada saudaranya pengen minjam duit ya ini mau bikin rumah duitnya keburu habis ya butuh duit butuh duit 20 juta akhirnya 20 juta itu dipinjamin buat bikin rumah nah dia nanti dipakai buat nanti itu namanya isar dipakai dulu entar dikasih lagi itu termasuk sifat isar mengutamakan orang jadi menurut beliau ya ya menurut Uh, Imam Kusyairi lebih tinggi anjud, lalu saho, lalu isar. Nah. Imam Suhrawardi tadi dalam kitab Awaliful Ma'arif, ya, tinggian saho. Yeah. setelah saho baru judnya. Yeah. Saho lawanannya syuh. Ya. Yeah. Jud lawanannya mukhul, pelit. Nah intaha mitasarufin. Pokoknya intinya kita biar dermawan. Kita enggak peduli, kita enggak lihat itu. Ala kuli al kita enggak melihat perbedaan ulama. Bu berusaha kita untuk menjadi orang yang dermawan, ya. Mau saho, mau jud. <gifat> Jangan jadi orang yang pelit. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam